Jangan pusing-pusing. Saya paling tak suka orang pusing-pusing tau. Tak payah buat muka macam tu. Saya paling tak suka. Ya, yeah, faham soalan kan? Kan? So, kadang-kadang RM3, kadang-kadang RM4. Ada betul? Akibat sering menjual barangan dengan harga berubah-ubah sesuka hati, akhirnya sebuah kedai diserbu oleh pihak Kementerian Perdagangan dalam negeri Melaka. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, kedai tersebut sedang dijaga oleh seorang lelaki warga asing, yang mana setiap kali disoal, pelbagai jawapan meragukan akan diberi oleh pekerja tersebut. Hasil soal siasat, akhirnya pekerja tersebut mengakui, harga di kedai sering berubah-ubah tanpa mengikut harga yang dipaparkan. Assalamualaikum. Time ni kau nak buat-buat busy. Ni lesen. SSM. Ni kedai apa ni? Macam pelik je kedai kau ni. Barang pun tak banyak. Owner mana owner? Dandan hujan dia lambat sikit. Kalau tak hujan tadi, kau nak cakap apa? Lesen barang kawalan ada? Jual minyak masak. Gula ada? Gula tepung. Lesen dua tu je? Lesen lain tak ada? Kau tahu sini ada undang-undang tau? Tahu, saya tak tahu. Lesen masalahnya mana? Sekarang ni kau kerja sebagai apa? Cakap betul-betul. Betul lah bang. Saya macam kerja ni. Sekarang ni siapa nak ambil duit? Kalau saya nak beli barang, siapa nak ambil duit? Soalan dia, kalau saya beli barang sekarang, siapa yang akan ambil duit? Jangan pusing-pusing. Saya paling tak suka orang pusing-pusing tau. Tak payah buat muka macam tu. Saya paling tak suka. Cakap je terang-terang, jujur je. Ni boleh dapat ni? Barang ni? Ni telur berapa? 12. Macam mana boleh tengok tu? Ni orang nak tahu kena pakai bahasa semut ke apa? Kadang-kadang 14, kadang-kadang 13, kadang 12. Telur tadi berapa ringgit? 14. Ni telur grade apa ni? Grade apa? Grade apa? Wah, kau macam ni, macam ni. Dengar. Macam ni yang selalu jadi penipuan dekat pengguna tau. Engkau main cakap dia ni grade apa, grade apa. Sebab kita kerajaan kontrol ABC tau. Ni harga gula berapa Juan? Wah, tak. Okay. Saya tanya. Okay. Saya tanya baru jawab. Ni gula berapa ringgit? Jual? Jual RM3. Sekali lagi jual berapa ringgit? Dulu saya jual yang empat ringgit. Dulu. Faham soalan tak? Itu tulis yang empat ringgit. Ya, yeah. Faham soalan kan? Kan? So, kadang-kadang RM3, kadang-kadang RM4. Ada betul? Betul? Bukan dululah. Ni RM RM4. Betul? Betul? Sebab tu orang pun mengadu harga barang mahal. Kita dah tetapkan RM285, you jual sampai RM4. Tu kepala memang gatal ke memang saja-saja garu? Ya, ada gatal. Berpeluh eh. Saya datang berpeluh.